Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wal mursalin wa ala ala sahbihi ajmain. Bersama saya sekali lagi dalam informasi Islamik. Sekali ini saya akan mengungsikan sebuah perjalanan manusia, yaitu perjalanan manusia masih panjang melalui liku-liku hari akhirat. Bersama dengan saya dalam informasi Islamik. Okey, seterusnya kita tengok dulu. Wahai manusia, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah negeri yang kekal dan abadi. Dan berilah berita gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Teruskan. Okey, ini sepintas lalu kita tengok carta perjalanan manusia dan liku-liku hari akhirat. Adakah kamu lebih redha dengan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Tidakkah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang sedikit jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat? Surah At-Taubah ayat 38. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mukmin diletakkan dalam kuburnya, datanglah malaikat-malaikat kepadanya, lalu dia mengucap tiupan sangkakala. Ini yang warna merah ni ialah perjalanan orang kafir, ya. Dan yang warna hijau ni perjalanan orang mukmin menempuhi alam kubur, tiupan sangkakala, kehidupan semula. Okay. Al-Hasyar ni mana dikumpulkan. Kemudian kafir dan mukmin tengok di syafaat. Tengok apa kafir, dia terus ke penyerahan kitab. Nah, kalau yang mukmin dia akan melalui perjalanan bertempuh syafaat dulu, mendapat syafaat atau tidak, ya. Seterusnya penyerahan kitab. Hisab kafir dan mukmin, timbangan al-mizan. Lepas timbangan al-mizan ni, kaum muslim pergi ke telaga al-haut, ujian keimanan manusia, manakala kaum kafir terus direct ke neraka, tidak melalui telaga dan ujian keimanan manusia. Seterusnya mukmin melalui perjalanan pemisah. Ni titian sirat ni, ya. Melalui titian sirat macam tadi, kafir terus masuk ke neraka. Dan mukmin ni hanya mukmin saja. Al-Qantarah, tempat membalas hukuman. Di sini baru akan ditentukan masuk syurga atau neraka di titian sirat. Okey, kita tengok. Pertama sekali alam ruh. Perjalanan manusia yang pertama ialah alam ruh. Alam ruh adalah alam yang kita tidak mampu untuk mengetahuinya. Ia tidak dapat kita rasakan dengan panca indera kita kerana ia adalah merupakan alam azali. Mata tak mampu melihatnya, telinga tak mampu mendengarnya, tangan tak mampu merabanya, hidung takkan mampu menciumnya. Ia adalah alam di mana kita telah mengakui bertuhan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tidak bertuhan selain Allah. Hal itulah dinyatakan oleh firman Allah dalam surah Al-A'raf 172. Maksudnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Okay, itu dia alam ruh, ya, alam pertama. Seterusnya kita pergi ke alam rahim. Selepas alam ruh, perjalanan ke alam rahim. Alam rahim ialah alam di mana selama 9 bulan kita berada di dalamnya sebelum akhirnya terlahir ke alam dunia. Alam rahim adalah alam di mana tumbuh dan bermula bakal muncul manusia yang akan terlahir ke dunia. Ia adalah alam terletak di dalam tubuh seorang wanita. Di sanalah seluruh proses dan berbagai tahap kejadian kita disempurnakan oleh Tuhan sebagai persiapan untuk lahir ke alam dunia. Di sana pula ruh kehidupan ditiupkan oleh Allah untuk para makhluknya untuk menjalani hidup dan kehidupan
Perhatikan dan renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 6 berikut ini. Maksudnya, dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Renungkan pula firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 5. Maksudnya, hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kamu telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan beransur-ansur kamu sampai dewasa dan di antara kamu ada yang dia sambung yang tadi ya, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjang umurnya dengan hingga nyanyuk sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah kami itu bumi itu dan suburlah dengan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. Itulah alam rahim, di mana segumpal darah kemudian dijadikan oleh Allah menjadi segumpal daging kemudian dijadikan tulang belulang, yang tulang belulang itu selanjutnya Allah bungkuskan dengan daging sehingga jadilah ia sebagai makhluk sempurna. Sungguh alam rahim sangat terpelihara dengan pemeliharaan yang serapi-rapihnya. Perenungkanlah firman Allah SWT dalam surah Al-Mu'minin 14 berikut ini. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Okey. Seterusnya, alam seterusnya ialah alam dunia. Namun demikian, alam dunia juga merupakan tempat berbuat penanaman modal akhirat PME. Dunia adalah merupakan labang tempat bercucuk tanam hasil akan kita petik di dalam akhirat kelak. Oleh kerana itu, orang yang beriman tidak boleh melalaikan begitu saja kehidupan dunia, sebab ia juga dapat menghantarkan manusia kepada kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Carikanlah dengan mendalam firman-Nya di bawah ini, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerosakan. Alam barzah, alam seterusnya alam barzah serta alam dunia tadi ya. Kematian adalah satu yang pasti dan setiap hidup akan merasai kematian. Bahkan tidak ada satu pun dari kalangan yang berjauh akan terlepas daripada kematian. Firman Allah SWT maksudnya, tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati, kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Kematian sebenarnya hanyalah perubahan keadaan yang dialami oleh ruh daripada memiliki kuasa penuh ke atas jasad kepada kehilangan kuasa itu. Ruh yang sebelumnya dengan berleluasa menggunakan mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar dan semua anggota jasad yang lain sebagai alat bantunya, pada saat itu ia tidak mampu melakukannya lagi. Setiap manusia akan meninggal ke dunia dan menuju ke alam yang nyata berbeza dengan kehidupan yang sebelumnya. Indah pada ketika ini, kehidupan manusia yang sementara ini akan sentiasa diselubungi dengan keindahan, kesusahan, cabaran dan berbagai lagi pertujuan untuk melihat siapakah di antara hamba Allah yang sebaik-baik amalan. Allah SWT berfirman yang bermaksud, dialah yang telah menakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa membalas amal kamu lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Mulk ayat 2.
Okey, kita tengok alam seterusnya. Hari kiamat selepas alam barzah. Hari kiamat merupakan hari pengakhiran bagi semua makhluk di atas muka bumi ini. Hari kiamat merupakan hari di mana semua manusia dihimpunkan dari seawal-awal kelahiran, iaitu manusia semenjak zaman Nabi Adam dan Hawa hinggalah kepada manusia yang paling akhir sekali dijadikan dan dimatikan oleh Allah. Pada hari itu juga manusia dihisap amalannya. Hari kiamat adalah sesuatu perkara yang benar sebagaimana benarnya bahawa setiap manusia akan mati. Al-Quran banyak menyebut tentang kiamat. Kiamat itu sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Hajj ayat 7 bermaksud, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dalam ayat lain Allah berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya melainkan dengan benar, dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Al-Hijr ayat 85. Antara tanda-tanda kecil kiamat berdasarkan hadis, penaklukan Baitul Maqdis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkatanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat. Baginda menyebutkan salah satu antaranya ialah penaklukan Baitul Maqdis. Sahih Bukhari. Okey. Tengok lagi. Seterusnya tanda kiamat ialah alat-alat muzik menjadi kebanggaan dan digilai. Pada akhir zaman akan jadi tanah runtuh, rusuhan dan perubahan pada bumi, pada muka. Apa yang bertanya, ada yang bertanya kepada Allah, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bila hal itu terjadi? Baginda menjawab, apabila telah berbahar rajalela muzik, bunyi-bunyian dan ramainya penyanyi-penyanyi wanita. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menghias masjid dan membanggakannya di antara, okey, seterusnya ialah menghias masjid dan membanggakannya, itu tandanya kiamat. Seterusnya, di antara tanda-tanda terdekatnya kiamat ialah manusia bermegah dalam mendirikan masjid. Kini telah terjadi ya, semua yang kita, yang saya sebutkan tadi telah terjadi, yang telah kita lihat sendiri ya. Seterusnya, munculnya kekejian, memutuskan persaudaraan, bersikap buruk dengan jiran. Tidak akan datang kiamat sehingga banyak perbuatan dan perkataan keji, memutus hubungan silaturahim dan bersikap yang buruk dengan jiran. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Tanda seterusnya, ramai orang soleh meninggal dunia pun telah kita lihat sekarang. Ia tidak akan datang hari kiamat sehingga Allah mengambil orang-orang yang baik dan ahli agama di muka bumi. Maka tiada yang tinggal padanya kecuali orang yang hina dan buruk, yang tidak mengetahui yang makruh dan tidak mengingkari kemungkaran pun. Kita telah melihat sekali di negara kita sekarang pun telah terjadi ya. Okey, seterusnya, tanda seterusnya, orang hina mendapat kedudukan terhormat. Okey, pun kita telah biasa melihat ni dah terjadi sekarang ni ya, di negara kita pun terjadi. Di antara tanda-tanda semakin dekatnya kiamat ialah dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka, orang yang bodoh dan hina. Maka orang yang paling baik ketika itu ialah orang yang beriman yang diapit oleh dua orang mulia. Hadis riwayat Tabrani. Tanda seterusnya, mengucapkan salam kepada orang yang dikenali sahaja. Sesungguhnya di antara tanda-tanda telah dekat hari kiamat ialah manusia tidak mahu mengucapkan salam kepada orang lain kecuali yang dikenalinya sahaja. Hadis riwayat Ahmad. Tanda seterusnya, ramai wanita berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara tanda-tanda telah terdekatnya hari kiamat ialah muncul pakaian-pakaian wanita dan apabila mereka memakainya keadaannya seperti telanjang. Yang seterusnya, bulan sabit kelihatan besar. Di antara tanda-tanda yang telah dekatnya hari kiamat ialah membesarnya bulan sabit. Hadis riwayat Tabrani. Okey, itu perjalanan di hari kiamat ya, ada tanda-tanda hari kiamat akan muncul. Kita tengok apa lagi tanda perjalanan. Banyak dusta, ini dia tanda yang seterusnya, banyak dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita. Anda telah saksikan
era sekarang ni, di era IT ini, di zaman moden sekarang ni, banyak ya dusta dan tidak tepat dalam menyampaikan berita pun kita telah sentiasa berhadapan dengan keadaan ini. Pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh ibu bapa kamu sebelumnya. Kerana itu, jauhkanlah dirimu dari mereka agar mereka tidak menyesatkanmu dan memfitnahmu. Sahih Muslim. Banyak saksi palsu dan menyimpan kesaksian yang benar. Sesungguhnya sebelum datangnya hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar. Riwayat Ahmad. Okey, seterusnya, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai juga telah berlaku di negara Arab ya. Tidak akan datang hari kiamat sehingga negeri-negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Sahih Muslim. Demikianlah sebahagian daripada tanda-tanda kecil akan berlakunya hari kiamat. Marilah kita renungkan sejenak untuk menjadi panduan hidup. Hidup kita hanya sebentar sahaja di muka bumi ini. Seharusnya hidupnya singkat ini kita isi dengan sesuatu yang berfaedah, sama ada untuk diri sendiri, agama, bangsa maupun negara. Andai kita seorang remaja, jadikan remaja yang bijak, baik hati, ingat Tuhan dan berbakti. Okey. Okey, kita tengok hari kiamat atau yaumul kiamat, hari kebangkitan besar, adalah hari di mana kehidupan dunia berakhir. Hari kiamat ini ditandai dengan hancurnya semesta dan isinya, juga dibangkitkan mereka yang telah mati dari kubur. Hari kiamat memiliki nama-nama lain, yakni tengok contohnya yaumul faiz atau hari pemisah, hari perhitungan, hari berkumpul. Part yaumul mahsyar ni, hari berkumpul juga, hari kebangkitan, hari menentukan, hari pengumpulan, hari kebangkitan banyak, besar dan masih banyak lagi yang lainnya. Tengok lagi ada nama dia lagi, ni nama-nama lain hari kiamat. Yang kita tahu hanya hari kiamat saja kan, tapi ada nama-nama lain sekali. Okey, seterusnya, hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah hari di mana manusia akan dihidupkan kembali setelah mati di hari akhirat kelak. Ia adalah satu janji yang pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah manusia yang telah mati begitu lama boleh dihidupkan kembali? Orang-orang kafir tidak percaya akan hari kebangkitan dan mempersoalkan bagaimana orang yang telah mati dan menjadi tanah boleh dihidupkan kembali. Maksud firman Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 82, mereka orang-orang kafir berkata, apakah apabila kami telah mati dan kami menjadi tanah dan tulang, adakah kami akan dibangkitkan hidup kembali? Maksud firman Allah dalam surah Ad-Duhan ayat 35, mati adalah mati, kita yang pertama di dunia dan kita akan tidak akan sekali-kali dibangkitkan hidup lagi sesudah itu. Maksud firman Allah dalam surah An-Naml ayat 67, dan orang-orang kafir berkata, adakah setelah kami menjadi tanah dan datuk nenek kami, adakah kami akan dikeluarkan dari kubur hidup semula? Okey, kita tengok hari kebangkitan. Oh, ni hari kebangkitan pula ya. Hari kebangkitan, Allah menjawab kata-kata mereka itu dan firman-Nya dalam surah Al-Waqi'ah ayat 52 yang bermaksud, dan demi sesungguhnya kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membagi kamu hidup semula pada hari akhir kelak. Dan dalam surah Ar-Rum ayat 19 yang bermaksud, Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup serta menghidupkan bumi setelah matinya, dan semenikan itulah yang akan dikeluarkan dari kubur. Dan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 yang bermaksud, patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Tidak, sebagaimana yang sangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun tulang jejarinya.
Itu dia hari kebangkitan. Seterusnya kita sampai ke hari syafaat pula. Syafaat ini bermaksud permohonan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah supaya dia segerakan sesi pembicaraan pengadilan setelah lama sengsara menunggu di perhimpunan mahsyar. Syafaat berarti memohon pertolongan atau mengharapkan sesuatu yang boleh membantu ketika berada di saat kesukaran seperti di padang mahsyar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW menceritakan apabila manusia berada dalam keadaan saling bertengkar dan bergerupa di padang mahsyar, akhirnya mereka bertanya satu sama lain, berapa lama akan mereka berada dalam keadaan itu? Masing-masing meluahkan keinginan untuk mencari syafaat yang boleh menyelamatkan mereka ketika itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk meminta bantuan daripada Nabi Adam. Menurut Rasulullah, kelompok manusia yang berani mencari Nabi Adam untuk mohon syafaat adalah dalam kalangan ulama yang hidup selepas kaum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hari kebangkitan. Okey, kita tengok seterusnya. Hari apa pula perjalanan seterusnya? Hari syafaat. Syafaat ini bermaksud permohonan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ini adalah hari syafaat yang telah disampaikan tadi. Seterusnya, perjalanan syurga. Syurga, perjalanan orang mukmin. Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa dinding-dinding syurga itu batu bata dari perak dan emas, tanahnya pohon kuma za'faran dan buminya kasturi. Hadis riwayat Al-Bazir. Dalam sebuah hadis lain diceritakan bahawa Rasulullah bersabda yang bermaksud tanah syurga itu licin putih, kasturi murni. Hadis riwayat Muslim. Harumnya bau syurga dapat dicium dari jarak perjalanan 100 tahun. Neraka, sesungguhnya tidak seorang pun di antara kamu yang tidak melaluinya. Surah Maryam ayat 71. Okey, ini je perjalanan kehidupan manusia. 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Alam ruh, alam kandungan anda di sini, alam dunia. Alam dunia ni anda di sini ya. Kemudian seterusnya alam kubur. Alam kehancuran semesta. Ni hari kiamat. Ni hari kebangkitan, padang mahsyar, syafaat, hisab. Ni kesimpulan nanti yang telah saya huraikan tadi. Sirat dan ke syurga atau ke neraka. Keterangan syafaat ialah pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Hisab ialah perhitungan, mizan ialah timbangan, sirat ialah jambatan. Perjalanan kehidupan manusia. Okey, itu syurga neraka. Okey, seterusnya mizan, timbangan amal. Mizan adalah tempat penentuan seseorang hamba Allah itu sama ada akan ditempatkan di syurga atau neraka. Jika berat pahala ataupun kebajikannya, maka syurgalah balasannya. Begitu juga jika berat dosa amalan buruk, nerakalah balasan yang akan diterima seseorang itu. Yaumul mizan artinya merupakan salah satu nama tahapan atau proses pada hari kiamat yang wajib dipercaya oleh seluruh manusia, terutama umat Islam. Semua yang dilakukan manusia semasa di dunia akan dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam Islam ada yang namanya penimbangan amal saat hidup di dunia. Dalam agama Islam, tahapan Yaumul Mizan maksudnya hari penimbangan amal manusia semasa di dunia. Tahapan ini akan dilalui manusia di alam akhirat. Sebelum masuk ke syurga ataupun neraka, selain yaumul mizan, masih ada lagi yaumul hisab dan yaumul jaza yang menjadi proses manusia untuk menuju syurga atau neraka. Dan dalam proses ini, manusia akan dikumpulkan menjadi satu dan akan terlihat bagaimana kehidupan manusia selama hidupnya. Telaga Al-Hod. Perjalanan seterusnya ialah ke Telaga Al-Hod.
Telaga Nabi ini itu disebut Al-Haud, iaitu sebuah kolam atau telaga yang pada hari kiamat kelak setiap Muslim wajib beriman dan yakin kewujudan telaga itu. Allah menyediakan kolam bagi setiap Nabi pada hari kiamat kelak supaya air telaga atau kolam itu dapat diberikan kepada hamba yang taat dalam kalangan umat mereka. Al-Haud di sudut bahasa bermaksud kolam ataupun tempat air, tetapi yang dimaksud dengan Al-Haud di sini adalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah telaga yang diperuntukkan khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terletak pada mahsyar pada hari akhirat kelak. Setiap nabi memiliki telaga yang diperuntukkan kepada umat masing-masing. Namun telaga Rasulullah SAW merupakan telaga yang berlainan dengan telaga-telaga para nabi yang lain. Telaga baginda SAW adalah telaga yang paling besar, paling indah, paling lezat airnya dan paling ramai dikunjungi oleh umatnya. Namun ada sebagian di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang akan diusir ketika ingin mendatangi telaga itu. Dan antara mereka ada orang yang menyimpang atau mengubah ajaran sebenar sunnah Rasulullah SAW atau kembali kafir setelah beriman selepas kewafatan baginda. Okay, ini ialah perjalanan di telaga Al-Haud. Okay, ini pula adalah As-Siratul Mustaqim, perjalanan ke syurga atau ke neraka. Dan berilah mereka gembira orang yang beriman dan mengasali bahawa mereka disediakan syurga segera yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Baqarah ayat 25. Okey, seterusnya kita berjalan lagi. Okey, ini dia perjalanan manusia dan liku-liku hari akhirat. Carta perjalanan manusia. Padang Mahsyar, kita tengok Padang Mahsyar manusia dikumpulkan selama 50,000 tahun, sedangkan di dunia sekarang kita baru 2000 tahun 2000 ya. Masihi. Tengok perjalanan dia. Anda boleh saksikan sendiri perjalanan orang kafir dan orang mukmin. Okey, semoga perkongsian ini dapat menambahkan ilmu berkaitan ilmu ukhrawi serta dapat musabah diri sendiri agar kita dapat membuat kesimpulan akan amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang hayat kita selama di dunia ini. Seterusnya, memperbanyakkan amal ibadah kita sebagai persiapan untuk diri kita menempuhi dan melalui perjalanan kita yang masih jauh dan berliku-liku. Okey, setakat itu saja dulu perkongsian saya dalam informasi Islam pada kali ini. Saya ucapkan salam sejahtera dan selamat beramal ibadah. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan manusia masih panjang melalui liku-liku hari akhirat. Sekian, terima kasih.